Mahar Syahrini berlian senilai 40 miliar rupiah. Beberapa hari lalu, Reino Barak mengungkap mahar pernikahannya untuk Syahrini ketika menggelar jumpa pers. Reino Barak mengatakan hanya memberikan Syahrini mahar berupa cincin berlian dan seperangkat alat sholat. Syahrini pun sempat menunjukkan cincin berlian pemberian Reino Barak di depan awak media. Cincin berlian sebesar 11 karat itu juga sebagai cincin tanda ikatan pernikahan Syahrini dengan Reino Barak. Bisa diperkirakan cincin berlian milik Syahrini sebagai mahar pernikahannya itu bernilai sangat fantastis. Tetapi Syahrini menganggap mahar sebagai bentuk harga diri seorang perempuan. Jika seorang lelaki memberinya sesuatu yang istimewa, artinya menghargainya sebagai perempuan. Mahar pilihan suami, mahar itu kan harga diri wanita. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharap kepada istrinya, artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan, gitu katanya. Begitu pula dengan Reino Barak yang mengaku hanya bisa memberikan mahar perhiasan dan seperangkat alat sholat sesuai kemampuannya. Maharnya sebuah cincin sama seperangkat alat sholat, kan cincinnya juga bagus. Saya mempunyai cuma segitu, ujar Reino Barak. Padahal mahar perhiasan pemberian Reino Barak itu bisa diperkirakan mencapai miliaran. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Hans Figoro sebagai ahli berlian ketika mengamati perhiasan Syahrini saat jumpa pers. Hans Figoro menaksir cincin berlian Syahrini dan Reino Barak bisa dibanderol dengan harga 10 miliar rupiah secara keseluruhan. Total semuanya ya, bukan cuma berliannya ya. Total semua ini cincin Syahrini bisa sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah, kata Hans Figoro. Foto Syahrini Reino Barak disandingkan dengan Luna Maya, warganet budaya kayak nganter anak wisuda. Syahrini kembali menjadi bahan gunjingan oleh warganet. Kali ini karena foto dirinya bersama dengan sang suami Reino Barak. Warganet menyoroti foto tersebut karena tinggi badan Syahrini yang dinilai mereka tak cocok bersanding dengan Reino Barak. Dalam foto tersebut dilihat Reino Barak mengenakan setelan jas formal lengkap dengan dasi dan sepatu kulit. Kali ini juga memakai busana berwarna senada dengan sang suami. Dia juga menggunakan mantel besar. Selain itu, tangan kanan Syahrini juga menenteng tas mewah. Osaka, tulis Syahrini sebagai keterangan konten di instastory-nya. Warganet lantas menyindir Syahrini dengan mengungkit kembali foto Reino Barak ketika masih berpacaran dengan Luna Maya. Dalam foto lawas itu, Luna Maya mengenakan pakaian formal, one piece, berwarna biru tua, senada dengan Reino Barak yang memakai jas hitam. Oleh warganet, foto itu kemudian dikolasekan dengan potret Syahrini Reino Barak dalam balutan busana formal. Ya, tulis akun gosip Instagram @lambedanu sebagai keterangan foto kolase tersebut. Kok figusnya kayak ibu-ibu nganter anaknya wisuda, tulis warganet pada kolom komentar. Padahal udah diedit 10.000 kali tetap aja hasilnya memalukan. Macam tante-tante girang bawa mangsa, kata yang lain. Bude malah kayak ondel-ondel gak tuh tugas yang lain.
Disebut bikin malu suami di negara orang, begini ulas Syahrini dengan nafas Senin Kamis yang bikin Pak RB lari. Syahrini yang kembali terbang ke Jepang bersama Reino Barak ini langsung menjadi perhatian di media sosial. Apalagi jika bukan karena kelakuan Syahrini yang mungkin kadang membuat Reino Barak juga malu. Mulai dari kelakuan hingga gaya pakaian, Syahrini memang seperti senang membuat dirinya jadi bahan kuncingan di media sosial. Seperti yang saat hari pertama Syahrini dan Reino Barak tiba di Jepang, video pagi hari mereka langsung memancing cibiran. Reino Barak yang lengkap dengan pakaian olahraga terlihat berlari-lari kecil, menikmati suasana pagi hari yang nampak cerah. Rajin bangun tidur langsung olahraga, Pak RB istri udah pakai heels, ucap Syahrini dalam video itu. Seperti dikutip hoops.id, sengaja direkam ke arah bawah terlihat sepatu lancip dan tas yang dibawa penyanyi kelahiran Sukabumi itu. Tanya itu suara mantan pacar Anang Hermansyah itu terdengar jelas begitu lelah alias ngos-ngosan. Unggahan ini pun langsung ramai dikomentari netizen yang seperti tak habis pikir dengan kelakuan Syahrini itu. Bikin malu suami di negara orang, kata netizen. Biar apa sih pakai baju ribet gitu di trotoar, saut netizen lain.